Hai semua, welcome to Sasi Kala Kitchen Channel. Hari ini Kak Sasi nak masak sayur pak choy dengan tempe and seafood. Resepi ini sangat sedap, jom kita buat. First kita iriskan tempe and then kita deep fry ya. Kita bersihkan sayur pak choy dulu. Kita tumbuk bawang putih, bawang merah, cili api dan udang kering ya. Okey, jom masak. Masukkan bahan-bahan yang ditumbuk tadi. Tumis hingga naik bau. Di sini Kak Sasi masukkan sotong ya. Kalau nak tambah udang pun boleh. Sekarang masukkan tempe yang digoreng tadi. Masukkan garam dan perasa. Sedikit kicap cair dan oyster sauce. Tumis ya. Finally masukkan sayur pak choy. Mudah je resipi ni. Boleh siap dalam 10 minit. Dah siap sayur pak choy masak dengan tempe and seafood. Yang suka resipi Kak Sasi ni, tolong like and share ya. Kita jumpa lagi dalam resipi yang lain. Selamat mencuba. Bye.